Membuat ikatan pangkal, kita siapkan tali, satu tas tali dengan panjang kira-kira 80-90 cm, dan satu buah tongkat. Kalau tidak ada tongkat, apapun benda yang kira-kira ada di rumah, baik itu kayu, ranting, ataupun yang lainnya, bisa kita gunakan. Pertama, tongkat kita taruh tertidur, kemudian tali kita taruh di atasnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah sudut kanan tali, sedangkan yang di sini sudut kiri tali. Ini tali depan, yang di ini tali belakang. Nah, untuk membuat simpul pangkal itu bisa berkebalikan. Yang pertama, ambil dari sisi kiri, kita ambil tali yang di belakang. Nah, karena kita dari kiri, maka kita ke kanan atas. Awas, perhatikan di sini, harus ada jeda. Jangan terlalu mepet, karena kalau terlalu mepet anak-anak bingung. Nah, ada jeda. Terus kita pegang ujung tali, kita masukkan sini, kita tarik ke depan. Ya. Jadinya seperti ini, satu tali ke depan dengan satu tali ke bawah. Itu kalau yang dari kiri ke kanan. Kita ulang sekali lagi, dari kiri ambil yang di belakang, kita taruh ke kanan atas. Kemudian kita pegang ujungnya tali, kita masukkan di sini. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang sisi sebaliknya. Sama-sama, kita dari kanan ambil tali yang di belakang, dibawa ke kiri atas. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, sama-sama menjadi ikatan pangkal. Nah, mungkin seperti itu. Apakah sudah paham semuanya? Selamat mencoba.